Koperasi Digital Indonesia KDI resmi meluncurkan produktif unggulannya Sabtu siang 21 September 2019. Peluncuran produk dan karya Koperasi Digital Indonesia dihadiri para Raja Nusantara, stakeholder pelaku usaha UKM, anggota dan pengurus Benteng Jokowi, dan Koperasi Digital Indonesia, serta undangan lainnya. Beberapa produk unggulan yang diluncurkan seperti POM Pertamini atau kios BBM, batik, kosmetik, rempah-rempah, dan makanan tradisional lainnya. Peluncuran ini merupakan kerjasama antara Koperasi Digital Indonesia dengan beberapa pelaku usaha seperti Batik Jenggala, Indra Pertamini, dan PT Harimau Alam Timur. Ketua Umum DPP Benteng Jokowi, Jack T.W. Tumewan, pada saat peluncuran produk dan karya KDI di Jalan Kartanegara nomor 25 Kebayoran Baru Jakarta, Sabtu siang mengatakan, dari relawan Benteng Jokowi yang telah melahirkan KDI, Koperasi Digital Indonesia hari ini resmi meluncurkan beberapa produk unggulan, salah satunya kios BBM yang akan disalurkan ke seluruh Indonesia, meliputi 50 ribu desa dan kelurahan dalam rangka menunjang dan mengawal program Nawacita II Pak Jokowi. Menurut Jack, beberapa produk unggulan dari Koperasi Digital Indonesia akan terus bertambah dengan sasaran market atau pasar ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sudah masuk sekitar 7.000 hingga 8.000 item produk dari target sekitar 15.000 produk yang akan dipasarkan ke jaringan Benteng Jokowi yang sudah terbentuk di 350 kabupaten kota dan 1.000 desa termasuk ekspor ke luar negeri, antara lain produk pertanian, kosmetik, makanan, sebagainya. Siang. Selamat siang Pak Jack Tumewam, Ketua Umum Bejo, dan Bapak Zainal Aziz, Sekjen Bejo. Saya tanya dulu Pak Jack, acara hari ini adalah peluncuran produk-produk Koperasi Digital Indonesia. Kira-kira seperti apa macam-macam produknya dan tujuannya kemana Pak? Terima kasih. Kami dari Benteng Jokowi kan melahirkan yang namanya Koperasi Digital Ekonomi. Kemudian kedua, kami program hari ini adalah launching untuk pertama pom bensin mini untuk disalurkan ke seluruh Indonesia dan Indonesia dalam bentuk kepada seluruh desa dan kelurahan. Semoga dalam 2 tahun ke depan bisa mencapai 50 ribu desa untuk menunjang Nawacita II Jokowi. Kemudian yang kami lanjutkan lagi adalah batik dan kerajinan tangan lainnya dengan hasil-hasil bumi pertanian rempah, ya itu sekarang sudah hampir 8.000 7.800 sekian yang masuk. Belum ditambah dari teman-teman yang lain, Kosami dan lain-lain, itu sudah sekitar 9.000 juga. Jadi kemungkinan besar dalam waktu dekat itu ada sekitar 15.000 item yang kita akan pasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan kita akan ekspor. Sasarannya kemana Pak? Produk ini akan dilempar kemana? Ke koperasi di jaringan di bawah? Ya, sasaran kita adalah pertama untuk jaringan kita dulu di seluruh Indonesia. Karena kita sudah terbentuk sementara ini di 357 kabupaten kota dan 1.000 sekian desa. Nah, kita ke sana dulu. Ya, terus dari produk-produk yang ditawarkan itu, apakah harganya bersaing atau produknya sudah berkualitas, kemasannya seperti apa, Pak? Jadi yang pertama dalam 3 bulan sampai 6 bulan pertama kita ada peningkatan itu kualitas daripada para petani, kemudian kualitas daripada dia packingnya agar kita bisa ekspor. Kedua, yang kita jamin ini adalah produk-produk yang kita sudah kualifikasi agar bisa laku di pasaran. Siap. Oke, sekarang tambahan Pak Sekjen, sebagai Sekjen Bejo, harapannya juga seperti apa? Kalau saya harapannya jelas bahwa tujuan dari Koperasi Digital sendiri adalah untuk kesejahteraan seluruh anggota, terutama anggota Benteng Jokowi, anggota Koperasi Digital Indonesia, dan terlebih lagi seluruh anggota masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi program-program ini memang sebagai bentuk nyata keberlanjutan dari perencanaan program digitalisasi kami yang dulu dibangun sejak awal ya Pak, 2018, sebagai benteng ekonomi digital Indonesia, seperti itu. Terus mengenai apakah ada shopping online atau seperti apa proses digitalisasinya, atau
Sistemnya. Jadi kalau untuk digitalisasi sendiri, kami sudah persiapkan itu semua. Yang rencananya nanti di Oktober tanggal 10 itu yang akan kita launching sekalian oleh Pak Presiden. Jadi itu adalah bentuknya fitur-fitur. Ya, fitur-fiturnya sendiri nanti berisi warung-warungnya. Fitur-fitur. Ya, fitur-fiturnya sendiri nanti berisi warung-warung yang saat ini bentukannya normal, dalam artian manual, ada UMKM, IKM dan juga koperasi. Nah, itu yang akan didigitalisasi. Jadi dia akan punya warung namanya warung digital di dalam e-commerce-nya Koperasi Digital Indonesia. Nah, itu sebagai bentuk di mana perdagangan antar daerah itu pasti akan terjadi. Kalau untuk pasar ekspor saat ini Koperasi Digital Indonesia sedang ikut pameran ya, Pak ya, di China. Di Nanning, China yang ASEAN Summit. Nah, itu juga menjadi salah satu bukti nyata bahwa apa yang kami lakukan tidak cuma sebatas retorika atau angan-angan atau apa, tapi itu adalah bentuk kerja nyata, termasuk juga launching produk hari ini untuk batik Jenggala, kemudian untuk home machine mini dan juga makanan yang kita juga tidak mungkin kalau di daerah Jawa udah umum ya Pak, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tapi untuk daerah-daerah Indonesia bagian timur yang saat ini butuh ditumbuh kembangkan itu menjadi salah satu prioritas juga bagi kami. Terakhir Pak Jack, mengenai produk-produk lokal kita hari ini, banyak supermarket yang dimana modalnya sangat besar, mengungkap dia sudah liberal secara ekonomi. Nah, untuk menandingi ini, kekuatan produknya tentu akan dipasarkan ke bawah. Itu teknisnya seperti apa, Pak? Jadi pertama kita ada kerjasama dengan LPDB. LPDB itu kemungkinan besar akan membiayai sebagian produk-produk kita. Kemudian ada kerjasama dengan raja-raja yang punya dana CSR untuk membiayai itu.